Berikutnya, urut yang berikutnya yaitu Abi di Paloh Gading. Mudah-mudahan puasa yang disampaikan di Abi juga merupakan pedoman yang masuk pada katanya menyoyangkan kajian dan abadikan dalam amalan, menyogolom gopah, mudah-mudahan dilakukan perubahan. Abi di Paloh Gading adalah akan disampaikan pertanyaan isi yang keput, bagaimana solusi seorang perempuan yang hidupnya menderita akibat tidak memang dihubungi suami dan isteri secara batan, secara badan, dan kemudian juga hana dilepaskan dengan secara talak. Bahkan inilah pertanyaan yang kalian baca puno, dan kemudian janji pakriban hukum solusi untuk urang tersebut. Halnya adalah urut nomor peut, maka disampaikan oleh Abi di Paloh Gading pertanyaan yang kalian nalon sampaikan, pertanyaan yang keput, tetapi adalah Abi kira-kira jawaban pemateri yang kelimong. Terima kasih. Mudah-mudahan Abi akan diberi penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba', yang ulun tuan muliakan Abu pimpinan dayah yang getanyo cintainyo serta keluarganya, Abuya Mamandum, Abu Gure, Abi Walid, Abah sebagai pemateri, dan Mamandum Gure-gure, Tungku-tungku, Abu pimpinan dayah dan pimpinan balai yang ulun tuan hormati dan yang ulun tuan muliakan, seluruh pemerintah, bapak-bapak dari pemerintahan, baik pemerintahan kabupaten, kecamatan, dan juga kampung, yang ulun tuan hormati, mamandum hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Pertanyaan kulun tuan, bagaimana solusi seorang perempuan yang udip menderita akibat tak disetubuhi, digauli oleh suaminya bertahun-tahun dan tidak pula ditolak, tapi nafkah lahirnya selalu diberikan? Ya, pertama-tama ile, setelah terjadinya akad nikah, apakah tidro suami itu wajib menggauli akan isterinya? Jawab, di dalam madhab getanyo Syafi'i, hana wajib kecuali hanya tiga yang wajib digauli isteri untuk ikhfaf hanya sekali. Ya, lebih daripada tiga hana wajib menggaulinya, itu hak bagi si suami, dan menggauli itu kembalinya kepada keinginan. Apabila si suami tidak berkeinginan, maka kakehana gegauli. Nyan di dalam madhab tanyo Syafi'i, mayotakalan di dalam madhab yang lain, dalam madhab Hanafi, kalau istri menuntutnya, suami wajib selalu menggaulinya. Ya, kemudian mayotakalan di dalam madhab Hambali, wajib
atuh suami menggauli akan si istri di jimaknya pada tiap 4 bulan sekali kalau tidak ada keodoran. Pada madhab Malik, apabila ternafi keodoran pada si suami juga pada si istri, wajib atas suami itu menggaulinya menurut yang dibutuhkan. Lagenyan, kembali kepada madhab getanyo, bila kalih ta menikah ngantiro urinang, hana wajib tawata tajima akannya urang inang lebih le daripada sekali. Ya, tidak wajib kecuali bila suami mengkasat memudaratkan akan istrinya dengan bersumpah yang wateji petpulu lebih atau selama-lama. Nyan bila kadro petpulu, nyan boleh oleh si istri menuntut lewat pengadilan. Maka hakim menuntut suami satu daripada dua, italu atau digaulinya. Pilih salah saboh, mayo mesaboh pihaitim, italu han digauli pihan. Maka hakimlah yang mentalakkannya. Ditalak dengan talak satu tapi bain, bain sura, nyan menyona di meila imu sumpah, tapi menyohana di musumpah. Cuma suami tak berkeinginan untuk menggaulinya, bukan tak sanggup. Apabila suami bukan tak menggauli, hana sanggup barang laeh. Ya, laeh dari funkon. Oh, leuh nikah hang sanggup digauli. Mutiga hae unnah. Unnah. Jadi hana mampu menggaulinya. Atau kajab kasari hana barang le, hana le jarun tumbak. Hanangan digauli, maka itu berhak si istri untuk memilih pasah atau bersabar di atas keadaan suaminya yang demikian. Apabila daif ji dudau kana anu lebo, barulah hae limumat nyan jiet pilih pasahan, karena sudah diketahui bahwa ia mampu. Nyan menyohan nyom menurut pertanyaan konhan hana digauli, tidak digauli. Ya, kalau musigotan nyan dalam mazhab tanyo Syafi'i dosa kau harum digauli, tapi musigotan, karena sekali itu wajib sebagai ikhfaf terhadap si istri. Lebih daripada tiga hana wajib nyo kembali kasai, kembali kasai hana wajib. Tetapi andai si istri urung yang han sanggup ipu selamat dawa dari zina, menyohan digauli lelakau, wajib atau lakau pelara purumoh daripada tamong nuraka. Maka wajib, wajib itu aridi,
karena wajib menyelamatkan istrinya daripada dina. Andai si suami handigauli, pasti istri tak selamat. Maka wajib digauli. Apabila hana lagenyan, dalam madhab getanyo Syafi'i disunatkan untuk menggaulinya. Yang lebih dari tiga, yang lebih dari tiga disunatkan untuk menggaulinya. Ya, sunat tagauli supaya tidak terjadi ya pertengkaran. Apabila tidak digauli, padahal si istri ya ingin, walau lam dina harut selamat roh dari dina, tapi ia berkeinginan untuk digauli. Bila si suami tak menggaulinya, akan membawa kepada pertengkaran, perselisihan. Ya, pertengkaran itu di dalam kitab gebuhnan dengan syikak. Menyokat terjadi syikak antara suami dan istri di dalam madhab tanyo solusinya. Kalau hana mungkin lagi didamaikan, maka dibuat hakam seorang dari istri, seorang dari suami. Bagusnya dari keluarga masing-masing. Setelah dicari solusi untuk mendamaikan, tidak ada jalan lagi, maka suami ya, boleh ya, mengwakilkan pada hakam untuk gemukulu gelake bayu bakra baru. Maka diwakil lela baru bak hakamnya untuk membayar, menerima ya sebagai solusi. Tapi menyokat terjadi sikap yang demikian pada pengadilan Nanggrawa getanyo Indonesia bisa diselesaikan lewat pengadilan, walaupun kan melalui hakam Pak Nanggrodeo yang ibuhnan dengan cerai gugat. Nah, cerai gugat. Ya, maka digugat oleh si istri pada pengadilan. Setelah dicari solusi oleh pengadilan untuk mendamaikan tidak mungkin, bila suami tak mau menceraikannya, pengadilanlah yang menceraikan dengan talak satu. Tapi walau talak satu itu bain sukra namanya, maka tidak boleh lagi tungku suami gurujung nyamban. Maka kesimpulan menyo di atuh madhab gutanyo, yang wajib digauli ya, hanya sekali. Yang lebih dari tiga itu sunat hukumnya. Bagusnya digauli supaya tak terbawa kepada sikap pertengkaran nyamban. Tapi apabila setelah tiga si istri menyohana tabile han selamat dari dina, karena lakau wajib peselamat inang daripada lub nuraka, maka wajiblah digaulinya untuk menyelamatkan keluarganya daripada api neraka. Maka menyo inu patsah karena hana digauli hanjut. Karena itu hak suami menyona galak digauli, menyohana galak kakak hana digauli,
menyokasat ipu mudarat pada hai kan ngan tumpah hukum ji harium ngan tumpah harium cid menyokasat memudaratkan inang nyokon kasat mudarat cuman agama nagala nyan sagai tapi menyohana mampu digauli pun kan itu punya hak untuk pilih pasah atau sabar di atas keadaannya menyokon pun kan tapi hana digauli karena hana gala oh liuh siga atau liuh padung-padung ga alian kamu tonton hana digauli le nyan pasah hana jalan tetapi bila terbawa kepada sikak maka lewat sikak itulah baru ada jalan lewat pengadilan untuk mereka pisah dengan jalan italu oleh lako atau italu le pengadilan lagenyan lebih dan kurang ulun tuan lake maah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku dan sinar jamaah yang terhormat, di antara wadah yang ada dalam butir muzakarah, hasil muzakarah itu merupakan rumusan dan masukan yang berguna. Lalu masukan dan yang berguna kepada katanya beda bacut pun yang kena sampaikan lebih dalam malam jinawa. Oleh karenanya supaya nyak beda karenanya merupakan hak yang kan diberi di pemerintah pusat yaitu dengan terbentuknya MPU tingkat 1 termasuk kira-kira hasil mudakarah orangnya mudah-mudahan pemerintah Aceh ke berbejak adanya karenanya merupakan keputusan ulama Aceh menyonyo pih menau keputusan pejak lagi sat rugo mendang daduk dan rugo mendang hai pejak daron aku ini yang kita harapkan napa dan sampaikan lebih sangat rinci niku sangat rinci baca uji pulung bahakim kalihna pulung bahakim kalihna aku sehingga dengan jalan demikian bukanlah memang persoalan yang terselesaikan tetapi kita nyohak drawadih karena makan mahkamah syariah la imbadah jih tepatan aku inilah ketentuan mudah-mudahan hasil mudakarah orangnya minimal Aceh Timur berjalan Aceh Timur minimal nanti gubernur Aceh berjalan di Aceh insyaAllah akan selesai.